banget tuh ya. Betah bener sih duduk mulu. Pantat tuh panas tau gak duduk mulu. Bisulan udah ketau lo. Sumpah mama ngeliat kamu di rumah terus. Jalan kek, mana kek? Aduh ma, aku tuh lagi males kali. Ya kan mama tahu sendiri tuh kontrakan kita seperti apa keadaannya ya kan. Sumpah, gak ada apa-apa. Ya elah jangan disamain dong nih tempat sama kontrakan Ciluk, Mbak. Iya ma, aku ngerti. Cuma mama bisa bedain nih. Di sini mau nontonnya kita bebas. Tuh. Mau makan apa aja, ada. Semua ruangan full AC, Mam. Wah, itu sepasti adem banget. Nih. Coba deh, mama bayangin ya. Kalau misalnya dokter Joni itu beneran jadi mantu mama. Idih, kita hidup enak nih. Gak cuma sekarang doang, Ma. Tapi setiap hari. Bayangin aja tuh. Bener juga. Sekarang ini kan status kita masih MGD. Apaan tuh? Menumpang gak jelas. Tapi tenang, ini otak bulus nih gak pernah tidur nih. 24 jam bangun terus. Tenang aja, bentar lagi juga mereka kawin kok. Tau ya, Kang? Lihat, lihat. Lo lihat. Bentar ya, Pak. Ya, bentar! Selamat siang, Mas. Ibunya ada? Oh, ada? Ma! Siapa, Ben? Ini nggak tahu siapa nih orang. Siapa nih, siapa? Ada apa? Ma, Bu. Hah? Apakah benar ibu... ibunya Mbak Lola? Iya, iya. Kenapa? Begini, Bu. Saya hanya ingin kasih tahu kalau Mbak Lola terpleset di kolam renang, Bu. Jatuh kolam renang? Eh, iya, Bu. Ma. Lola! Mama, 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 mama. Jadi kondisinya gimana? Dia cuma shock dikit aja, butuh istirahat aja kok. Besok juga udah bayarkan. Alhamdulillah kalau gitu. Saya kira udah kenapa-napa. Kak, gimana? Jogging lagi kapan? Gimana, udah baik kan? Ku tak tahu yang kau tahu. Bisikkanlah padaku hatiku. Cintai aku dan janganlah kau jauh. Temani diriku. Cintai aku dan janganlah kau jauh. Ku di sampingmu. Alah. Bersama. Udah. Oh iya. Lola, kenalin, ini Kelvin yang punya rumah ini. Kok kalian diem-dieman sih? Maaf ya dok, tapi cowok songong ini yang udah bikin saya kehilangan pekerjaan. Pak! Hei, saya. Jadi. Sebenarnya lumayan juga sih nih cowok. Ganteng. Terus care banget lagi dia sama anaknya. Single parents ya? Gue sih gak ngeliat istrinya. Tante ini yang nolong aku, Pak. Ya udah, daripada kita ngobrol sambil berdiri, mendingan kita ngobrol sambil duduk aja. Makasih ya, kamu udah nolongin anak kamu. Oh, iya, sama-sama. Saya juga terima kasih banget udah ditolongin. Lola! Astaga! Hah? Aman! Nggak ada yang cacat kan, nggak ada yang buntung kan? Aman! Bener aman! Ini berapa nih, Dua. Bener dua? Iya, dua. Nggak buta kan? Enggak, Ma. Oh iya, kenalin, ini mama aku sama ini abang aku, Beno. Mah, kenalin, ini namanya Kelvin, dia yang punya rumah ini. Tante. Yang punya rumah ini. Iya. Nah ini nih, baru nih gue demen tipe mantu ideal gue nih. Ganteng, dan yang penting, tak.
tajir. Pintar juga lu, mah. Yang ini nih maksud mama tuh kayak begini nih. Kali ini yang lu tangkep nih, bukan kakap, maksud kakap cilewat. Ini paus nih lah, paus bunting, 9 bulan bunting kebo. Nggak bisa habis tuh duit. Iya, apaan sih, mah? Duh, baru juga kenal, nggak usah mikirin macem-macem deh. Udah, lu ikutin itu apa kata mama tuh bener kok. Gue yakin, lu makin hari akan makin deket sama dia. Mikirin dong, uang dia tuh banyak banget, gila. Terus supaya kita tuh gak hidup susah lagi. Tugas lu sekarang nih, lu deketin si Johnny. Lu tanya-tanya tuh soal si cowok itu. Ya kan dia kenalan baik tuh. Ntar kalau udah tahu, lu pepet-pepet sampai aus lu. Lu gesek-gesek kan itu. Apaan sih? Kalau misalnya mau deketin, lu mama aja sana deketin. Kenapa nih? Kok jadi gini? Gak boleh egois lu. Lu mesti mikirin nasib-nasib kita-kita juga dong. Tega lu ngeliat mama sama abang lu hidup susah dulu. Hah? Ya udah lu ikutin aja kata mama. Bandung sama mama. Moya. Jangan sampai enggak, Pepet terus. Iya, terserah ikut aja gua. Kamu udah baikan kan? Oh, udah kok, udah mendingan banget. Lagian kan kemarin gak kenapa-kenapa banget kan, dok? Dokter gak praktek? Kebetulan hari ini jadwalnya lagi kosong. Kalau misalnya aku ngajak kamu jalan-jalan gitu, kamu keberatan gak ya? Nggak! Nggak keberatan sama sekali, gak apa-apa, ayo! Ini serius banget nih. Serius? Panjang umur. Sekalian gue mau ngorek-ngorek tentang Kelvin dari Dr. Johnny. Pak? Hah? Kok diem sih? Tadi cuma kepikiran mau pakai baju apa gitu, bingung. Yaudah deh kalau gitu aku siap-siap dulu kali ya. Oh iya boleh. Iya.